Ternak adalah tabungan. Ternak adalah investasi. Ternak adalah lumbung protein. Kehebatan ternak menjadi harapan peternak, menjadi unggul dan menguntungkan. Itu semua bergantung pada hijauan pakan ternak yang berkualitas. Negeri subur hijau terhampar. Dari lereng gunung hingga pesisir pantai, tertanam hijauan pakan ternak yang berkualitas untuk kebutuhan ternak. Energi, protein, mineral, vitamin, dan lain-lain. Tertanam sempurna di setiap tumbuhan hijauan pakan ternak yang siap disajikan secara segar atau diramu khusus sesuai dengan kondisi. Direktorat Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan fokus dalam mendorong pengembangan hijauan pakan ternak dan membangun sistem penyediaan dan komersialisasi unit usaha hijauan pakan ternak berkualitas yang diaplikasikan di 10 UPT, perbibitan dan HPT, UPTD, kelompok peternak dan masyarakat peternakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengembangkan 4 program yang terintegrasi dengan kondisi alam Gerbang Patas adalah hijauan pakan ternak berkualitas yang tertanam secara berkala dan berkelanjutan. Padang penggembalaan, perbaikan kualitas vegetasi di areal penggembalaan. Komersialisasi hijauan pakan ternak mendorong unit usaha untuk menjadikan komoditas hijauan pakan ternak berkembang secara komersial. Integrasi ternak dengan tanaman pertanian dan perkebunan mengoptimalkan pemanfaatan hijauan dan biomasa yang terintegrasi dengan pertanian dan perkebunan. Semua tertata dan tertanam merata sesuai kebutuhan ternak setempat, dikelola bersinergi dengan para kelompok ternak, didukung oleh bimbingan teknis para ahli yang tersebar di seluruh pelosok negeri, serentak dengan harapan peternak. Sobat pakan, tanaman pakan ternak adalah faktor penting bagi tumbuh kembang ternak kita. Kami fokus membangun bersama Anda, mewujudkan kemandirian pakan di Jawa. Marilah, jadikan ternak kita yang unggul dan berdaya saing, menuju peternakan yang maju, mandiri, dan modern. Pakan hijauan adalah tonggak struktur utama keberhasilan ternak. Gagah perkasa, daging yang lezat, susu yang bergemuruh dan limpahan protein mengantarkan Indonesia menuju lumbung pangan dunia.